Halo teman-teman, kembali lagi di Doktrin Jono. Wow, lihat teman-teman, masih bersama kakak di diorama kamut yang menggunakan rail metal teman-teman. Kalian lihat, ini adalah rail metal dan kita berada di depan stasiun Banjar teman-teman. Wih, lihat di sebelah sini ada kereta api MTT. Wow, tepat terparkir tepat di depan stasiun Banjar. Dan lihat di arah sana ada Surabaya, Bandung, dan ini adalah stasiun Banjar, stasiun kebanggaan kita. Ini adalah diorama yang mirip seperti aslinya teman-teman. Lihat di sebelah sana ada toilet dan juga poskes teman-teman, tempat duduk para penumpang. Wih, mantap sekali. Dan juga ada tempat ngecas HP teman-teman. Wih, sangat mantap teman-teman. Dan lihat, wih, di sini sangat berantakan sekali teman-teman. Wow, lihat berantakan sekali. Dan lihat di sini, wow, ini apa teman-teman? Kenapa ada mobil dan juga kereta api yang sudah berada dalam posisi seperti ini? Wow, wow, apa yang terjadi teman-teman? Artinya nanti kita akan coba membuat drama kereta api di akhir video teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe Doktrin Channel. Bantu kakak mencapai 100.000 subscriber ya teman. Wow, lihat. Oke, di sini ada kereta api lokomotif CC201, si hidung kotak, dan juga mobil truk LPG. Wow, agen LPG 3 kilo bersubsidi teman-teman. Dan juga lihat di sini ada mobil kurir ya, mobil JNE, dan juga ada BB301 teman-teman. Lihat di sudut sana kereta api lokomotif CC206 dengan rangkaian gerbong minyak Pertamina teman-teman. Oke, mari kita coba jalankan ya teman-teman. Kita akan coba jalankan. Nah, ini mobilnya kita simpan dulu di sini. Nah, oke, kita akan coba jalankan kereta api lokomotif CC201. Mantap sekali teman-teman. Kereta api lokomotif CC201. Wih, keren, seru, len. Mantap, serantap. Disusul kereta api lokomotif CC206. Kita akan lihat teman-teman. Mantap sekali. Oke, kereta api lokomotif CC201, rangkaian gerbong panoramik dan juga gerbong eksekutif. Dan lihat, tempat berada di belakangnya kereta api lokomotif CC206 dengan rangkaian gerbong ketel minyak Pertamina. Liuk-liuk teman-teman, keren sulen, mantap surantap. Wow, mantap sekali teman-teman. Oke, lihat di atasnya ada kereta api BB301. Mari kita coba jalankan juga. Oke, kita tunggu. 1, 2, 3. Kita jalankan. Oke teman-teman, hari ini ya. Mari kita lihat kereta api lokomotif CC206, CC001, dan juga gerbong Babaranjang PT BB301. Mantap sekali, ada 3 mainan kereta api bergerbong panjang yang sudah berjalan teman-teman. Keren sekali, mantap surantap. Kita lihat, widih, mantap surantap teman-teman. Kalian lihat, nah, apakah akan terjadi tabrakan? Kita saksikan secara bersama-sama lokomotif BB301 teman-teman. Oke, kita lihat ya. Nah, melandang sangat kencang. Lihat, saya sampai bingung teman-teman karena dia langsung melaju dengan sangat kencang. Tampaknya. Oke, wow. Kita lihat, bentar, tahan sedikit. Dan kita harus langsung men-switch SL-nya. Hampir saja terjadi tabrakan teman-teman ya. Oke, begitu saja kecepatannya, sangat rata. Kita lihat, nah, oke teman-teman, keren sekali. 2 kereta api, 3 mainan kereta api DC analog, tenaga listrik berjalan dengan sangat keren teman-teman. Oke, nah, di sini kita akan coba membuat tabrakan. Kita lihat. Oke teman-teman, kita coba lihat drama tabrakan. Oke, dari sudut sini
Lokomotif CC 201. Apa yang terjadi? 1, 2, 3. Waduh, lihat teman-teman. Dan DB 301. 1, 2, 3. Waduh, tertabrak teman-teman. Wih, mantap sekali. Tertabrak. Oke, kita lihat. Kurang kenceng teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Di sini ada, lihat mobil truk ya. Kita coba sekali lagi mobil truk yang sebelah sini. Mari kita lihat. Nah, di sini teman-teman ya. Oke. Nanti dia akan ditabrak oleh kereta api DB301 dan juga CC206. Di sini teman-teman, kita lihat. Mari kita lihat. Oke. Dari sini, kereta api lokomotif CC206 melaju dan sangat kencang, tetapnya akan menabrak mobil truk bus ENE, ditabrak teman-teman. Wow, apa yang terjadi, lihat. Dan oke, kita sekali lagi di sini teman-teman. Dan yang ini kita tambah kecepatan. Mari kita lihat secara bersama-sama. Oke teman-teman, dari sini kita saksikan kereta api BB301 dan juga lokomotif CC206 teman-teman menabrak. 1, 2, 3. Waduh, dan lihat di sebelah sana. Waduh, lihat tabrakan pun. Wih, lihat teman-teman, kereta api lokomotif CC206 dan juga BB301 menabrak dua mobil truk agen JNE dan juga agen LPG teman-teman. Mantap sekali, keren seruler. Lihat, mengangkut rangkaian gerbong yang sangat panjang. Lihat di sini teman-teman. Wow, kalian lihat, ini adalah truk box agen JNE teman-teman. Wih, mantap sekali. Oke, kita lihat. Ini tidak berjalan, apakah anjlok? Nah, oke teman-teman. Oke, kita lihat CC206 dengan rangkaian gerbong kental Pertamina. Mantap, mantap. Oke teman-teman, sekali lagi ya, kita lihat. Nah, 1, 2, 3. Waduh, lihat teman-teman, tabrakan beruntun. Apa yang terjadi? Kita saksikan secara bersama-sama. Aduh, anjlok. Hampir saja anjlok teman-teman. Lihat, kalian lihat, anjlok suranjlok. Sampai lihat di sini gerbong panoramik. Waduh. Anjlok suranjlok teman-teman. Lihat di sini sampai parah betul. Lihat, wow. Apa yang terjadi teman-teman? Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kakak dan kita akan lanjut di video berikutnya. Sampai batuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe Dokter Channel ya. Bantu kakak mencapai 100.000 subscriber. Oke. Dadah.